Hai guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi bersama aku, Senyum Kami Channel. Okay, dalam video kali ini aku buat video special untuk subscriber sekalian. Sebenarnya 5K subscriber ni, aku akan keluarkan video aku mancing bujuk dekat Tasik Bris. Okay, Alhamdulillah, port tu memang aku tak jangka lah. Port tu terjadi bila saat air bris surut. Aku pun tak jangka kata aku akan jumpa port bujuk yang tak cakap selama hidupku memang aku tak jumpa lah port tu. Itulah rezeki aku, aku jumpa port bujuk tu. Ok, 4 kali turun saja aku jaya start 92 ekor. Alhamdulillah, tak silap aku 70 ekor ikan bujuk, 12 ekor haruan, 10 ekor toman. Kalau tak silap aku, nanti aku akan tunjuk part by part. Aku 4 kali turun saja. Sekali aku turun tu dalam 20 lebih, 29, 27, 28, 4 kali turun memang Alhamdulillah. Dan aku berjaya buat kenduri lah dalam hasil tangkapan aku dan 4 kali aku turun tu. Sebab aku ni tak tahu memang aku akan buat kenduri mengai ikan haruan ni. Bila dapat hasil aku akan kumpul dan aku akan buat kenduri dan aku akan jemput kawan-kawan lah. Kalau tengok nanti aku akan share kat bawah tu, tengok setelah video-video aku, gambar-gambar yang aku buat kenduri dah kan. Sebab kalau hampa tengok dalam channel aku ni, kebanyakannya tengok aku ambil ikan, aku tak lepas balik, aku buat balik kan. Setengah tu ada yang viewer tengok memang dia tak suka, setengah ada yang suka catch and release. Tapi yang penting aku tengok niat aku tu. Aku kalau aku nak catch and release, aku tengok kadang ikan tu mungkin sakit ataupun seh dia terlalu kecil, aku akan release. Kalau seh dia elok, kadang mama haruan ke, aku akan ambil. Mana yang tak suka tu aku minta maaf lah. Dapat ikan aku ambil. Ni aku sebenarnya aku nak tolong mengai, aku ambil ikan, aku buat balik, aku kumpul, aku buat kenduri. Kalau siapa yang kenal aku tu, tak tahu aku akan buat kenduri ikan haruan lah. Tapi sejak COVID-19 melanda negara kita, jadi aku termasuk aku akan benda tu. Aku stop saat, aku cuma post it untuk buat video. Kau tengok port yang ni memang tak sangka lah. Aku jumpa port ni pun dalam proses aku mencari port haruan. Aku terjumpa port ni, aku tengok pun tak sangka ada bujuk kat situ. Aku tell lah dalam masa tu buat umpan pun tak banyak. Dalam upaya hidup dalam 5-6 ekor. Tak sangka tiba-tiba aku dapat sambutan hangat kat situ. Jadi kau tengok video first aku memang tak ada intro lah, sebab memang aku tak expect kata ikan tu. Kemudian video akan seterusnya mungkin ada intro, nanti apa boleh tengok lah. Jom kita saksikan video ni. Okay, ciao.
Yeah, boy.
Hai.